Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar menghias jam dinding dengan foto keluarga. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Ini yang kita perlukan adalah foto kertas stiker, jadi nanti tinggal nempel, ya. Kemudian yang kita butuhkan adalah gunting untuk memotong stiker. Kemudian jam dinding. Nah, ini jam dinding. Ya, kebetulan jam dinding ini untuk membukanya kita tidak perlu obeng, cukup dengan gunting. Jadi ada dua macam. Untuk membuka jam, ada yang pakai klip seperti ini. Jadi tinggal dorong saja. Ada jam yang perlu membukanya kan? Ada jam yang untuk membukanya kita membutuhkan obeng. Ya, pertama kita memotong stiker ini sesuai dengan ukuran jam yang ada. Nah, di sini sudah Bapak siapkan foto di kertas stiker yang sudah ada angka sesuai dengan angka jam dan sudah ada garis untuk digunting sesuai dengan ukuran jam. Yang pertama kita gunting dulu. Sekarang kita tinggal memasang di jam dinding, ya. Pertama kita membuka jam dindingnya dulu. Kita balik. Jadi cara membukanya adalah dengan mendorong klip yang mengancing kaca ini. Didorong sambil ditekan. Sekarang kita tinggal membuka jarum jam. Kita membuka jarum jamnya mulai dari untuk jarum detik, kemudian jarum untuk menit, dan yang terakhir jarum untuk jam. Kemudian kita membuka tanda mur yang mengancing mesinnya. Kemudian ringnya sehingga mesinnya sudah lepas, ya. Pada saat kita melepas mesin, apabila mesinnya masih bagus kita pakai, tapi kalau sudah rusak perlu kita ganti mesin jamnya. Selanjutnya kita pasang stiker. Sebelum kita tempelkan, terlebih dahulu bagian belakang stiker kita gunting sebagian untuk mengancing pada saat kita masang. Memotong dan sedikit, kemudian kita pasang lagi. Kalau sudah terpotong sebagian, baru kita tempatkan di jam sesuai dengan angkanya. Kemudian kalau sudah sesuai posisinya, baru kita buka dan untuk mengambil lapisan bagian belakang stikernya. Kita ambil, kemudian kita tempelkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang sebelah lagi kita buka lapisan belakangnya. Kemudian kita tempelkan pelan-pelan. Ya. Kalau untuk sudah terpasang, untuk
selanjutnya kita lubangi dari belakang untuk tempatnya jarum jam. Kita lubangi dari belakang. Ya, kalau sudah baru kita pasang mesin jamnya sesuai tempatnya seperti tadi. Ya, untuk pertama kita pasang remnya. Kemudian kita kancing dengan mood. Ya, kalau mesin sudah terpasang, kita tinggal memasang jarum jamnya. Yang pertama kita pasang jarum untuk jam, kemudian jarum untuk menit, dan yang terakhir jarum untuk detik. Kita mulai untuk memasang jarum jam, kita tempatkan di posisi angka 12. Jadi jarum jam kita pasang di posisi angka 12. Kemudian untuk jarum menit juga kita posisikan di angka 12. Kemudian yang terakhir jarum untuk detik. Sudah selesai, sekarang kita tinggal memasang kacanya. Kacanya kita pasang sesuai tempatnya tadi. Kemudian kita kancing dengan kancing dengan tempat yang semula. Kita tinggal dorong. Ya, sudah selesai. Sekarang tinggal memasang baterainya. Ya, tinggal memasang baterai. Coba kita pasang baterainya. Ya, sudah berjalan dan sudah berfungsi seperti semula. Demikian cara memasang gambar atau foto dengan stiker pada jam dinding. Baik anak-anak, selamat mencoba, tetap semangat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.